Bapak, Ibu, semua pasti baik-baik, Pak. Bu, ya, untuk Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah. setelah saya akan memberikan, membagikan visi dan misi, dan kami terus siap wajib kalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan ya atau dukungan doa kami. Dan buat Anda yang on-site atau online, ya, dimanapun Anda berada kita selalu ada perjamuan kudus, pastikan Anda di dalam kebenaran yaitu ada keimamatan. Dua tiga orang ya minimal ada yang membimbing kita. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama buat kita semua seri khotbah untuk tahun 2021 minggu yang kelima ya bulan ini ada minggu yang kelima pada uh, bulan yang pertama kita mengawali tahun yang baru dan akan mengakhiri ya mengakhiri bulan yang pertama 31 berarti besok lusa sudah kita memasuki minggu yang apa bulan yang kedua pada minggu yang pertama kondisi kondisi keadaan mengharuskan gereja mengubah pelayanan waktu pelayanan, duduknya dan semuanya pasti berubah. Kita mengadaptasi kebiasaan baru ya, kita memasukkan sebuah kebiasaan baru. Nah, demikian juga pelayanan urapan awal tahun kita tidak bisa memaksakan sekaligus. Jadi selalu tiap minggu ada tetapi sampai dengan bulan Januari dan untuk minggu berikutnya kita kembali normal. Nah, Tahun ini tema kita adalah melihat keilahian Allah. Apa itu Pak Bu? Sudah saya jelaskan. Tetapi itu akan terus saya jadikan sebagai runtutan di dalam khotbah. Hari ini topik kita adalah melihat keilahian Allah dalam konteks apa. Kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan. Nah, di dalam kitab Daniel pasal 11 ada satu ayat dengan pembukaannya cukup baik dikatakan demikian. Demi didengar Daniel artinya Daniel mendengar sesuatu, Pak Bu. Ya, demi didengar Daniel. Dengar ada yang positif, ada yang negatif, berita. Tetapi positif dan negatif melekat kepada jiwa manusia, bergantung kepada jiwa manusia itu sendiri pada kondisi apa? Terkadang yang positif saja bisa jadi negatif, yang negatif bisa jadi positif. Nah, yang menjadi peran penting adalah manusianya. Sekali lagi, manusianya. Siapa? Anda dan saya. Saya sering menggunakan kalimat siapa Anda dan siapa aku. Dalam menghadapi suatu situasi, kita akan tahu siapakah kita dan di mana posisi kita. Itu terpenting Pak Bu. Nah, jika kita bisa mem, me, apa, melihat diri kita seperti itu, maka... Penglihatan kita itulah yang akan meletakkan kekuatan kita, kekuatan diri kita sendiri, atau ada kekuatan Allah di dalamnya. Pada dasarnya, kita menyadari bahwa manusia itu diciptakan Allah sempurna, dan Allah memperlengkapi semua sempurna. Seharusnya, seharusnya bukan tidak ada masalah, karena hidup yang namanya hidup penuh dengan persoalan. Bahkan saya coba memasukkan satu pengertian, hidup ini bagaikan perjuangan. Walaupun bagi anak Tuhan tidak boleh bahwa hidup ini sebagian bukan berjuang. Karena kita hidup itu kan kasih karunia. Tetapi untuk apa kasih karunia? Kita berjuang. Kenapa? Karena ada firman Tuhan katakan kita ditempatkan di kehidupan ini itu sebagai apa? pengusaha. Pengusaha itu mengusahakan. Nah, konotasi kata mengusahakan tentu kita bisa mendefinisikan berjuang. Ya, usaha ada tingkatan berat dan ringan. Nah, kata berat dan ringan itu bagaimana untuk mencapai proses berarti ada perjuangan. Nah, demikian juga kepada Daniel. Siapa Daniel? Daniel bukan orang biasa. Daniel keturunan raja, ya bangsawan, cendikiawan, orang yang berhikmat. Dan kalau orang-orang yang ada di dalam kerajaan, ya saya mereka pasti dididik dengan berbagai hal yang baik. Bahkan dikatakan dia adalah orang-orang bijak. Maka pada saat pembuangan dia juga dibawa ke dalam pembuangan itu Daniel. Nah, dalam satu masa Daniel menjalani kehidupan, ada hukum kehidupan yang diberlakukan di kerajaan itu. Setiap orang yang melanggar kehidupan itu harus dihukum. Nah hukumnya berat loh Pak Bu, langsung pancung istilahnya. Atau hukum mati, itu dikenakan kepada Daniel. Nah itu yang didengar. Tapi kita lihat ketika dia mendengar itu sikap hati Daniel apa? Ketakutan, lata, atau pikun. Ya, saya suka gunakan bahasa lata atau pikun. Apa sih maksudnya? Orang yang lata itu suka mengikuti, mengulangi input. Coba kalau Anda ketemu orang lata. Eh jatuh, ete, eh jatuh, gitu. Lah. itu kan yang ngulangi. Nah, itu artinya hidup ini suka ngikutin orang. Orang bikin ini, kita bikin ini. Orang bikin itu, kita bikin itu. Salah enggak sebenarnya juga tidak salah-salah banget. Kan tetapi sangat bermasalah kalau itu keluar dari hubungan ke atas itu namanya pikun ini hanya istilah saya lalu kalau kalau yang namanya pikun itu namanya gagap atau itu namanya lata gimana yang pikun berdasarkan ilmu psikologi orang pikun itu memori kekiniannya nggak bekerja dia lebih banyak menggunakan memori masa lalu. Padahal Tuhan ada di depan dia. Padahal Tuhan baru saja bekerja. Padahal Tuhan sudah banyak menolong dia. Walaupun Tuhan nggak kelihatan, tapi Tuhan pakai orang-orang yang ditetapkan Tuhan. Dia lupa. Yang namanya pikun, yang diingat masa lalu dia. <guluh> ya kan? Coba orang yang pikun baru saja dia mandi. Dia, aku udah mandi belum ya? Tapi yang diingat dulu dia lagi mandi sama si Anti, si Ani. Dia ingat tuh di mana di sungai sana aku mandi sama dia masih zaman remaja tuh berenangan. Itu dia ingat tuh. Ah ini dia ngerti nggak maksud saya? Ah ini orang-orang pikun namanya. Ini berdasarkan ilmu psikologi yang saya baca. Benar tidaknya saya tidak tahu karena saya bukan ahlinya. Nah Pak Bu, hari ini saya ajak kita untuk menyimak sedikit tentang Daniel. Karena waktu kita nggak panjang. Nah Daniel dalam kondisi seperti itu, apa yang dia ambil? Dia katakan bahwa surat perintah itu telah dibuat pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Lalu apa yang dilakukan tiga kali sehari ia berlutut. Ngapain dia berlutut? Dia nangis, dia nyesal, dia mengutukin dirinya. Kenapa aku punya raja jahat? Enggak seperti itu Pak. Bu. Yang dia lakukan apa? Berdoa serta apa? Memuji alanya. Seperti biasa dilakukannya. Nah itu dia. Jadi kita ingat dalam masalah apapun di dalam kehidupan kita masalah itu dinamika saya sudah katakan ya masalah itu adalah dinamika kehidupan sekali lagi masalah itu dinamika kehidupan kita tidak bisa nolak masalah tapi kita bisa menguatkan diri kita menghadapi masalah itu penting. Nah sekarang dunia sedang dihadapkan apa? Pandemi. Udah banyak berdoa itu. <tuh> Gak enak lah kalau saya bilang itu pikun. Ya, anda enak juga. Kumpul di mana-mana berdoa, bahkan survei membuktikan dengan adanya pandemi peningkatan orang berdoa itu mencapai 70 persen. Di mana-mana ada persekutuan doa. Salah nggak berdoa? Nggak salah sebenarnya itu bagus. Dengan ada pandemi, membuat orang datang kepada Tuhan. Tetapi itu namanya kejutan aja. Kalau Daniel bukan kejutan seperti biasanya. Nah, mesti berkaca seperti ini. Seandainya kalau kita selalu hidup seperti ini, ada masalah. Masalah bukan masalah. Justru di balik masalah kita bisa lihat kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini topik kita melihat keilahian Allah. Tetap sama, tapi ada ya, melihat keilahian Allah menumbuhkan iman Menguatkan imun, bilang menumbuhkan iman. Menguatkan imun artinya doa itu adalah sebuah proses. Sebab itu, saya katakan, doa merupakan proses hidup mengalami keilahian Allah, menguatkan kehidupan. Jadi, doa itu bukan ngusir, yang ngusir itu kita. Kita punya kuasa. Di mana kita berada, kekuasaan si jahat tidak lagi ada sebenarnya Pak Bu. Kekuasaan si jahat pada masa lalu memang diserahkan manusia kepada dia. Ketika Yesus datang, orang percaya Yesus, Tuhan sudah kembalikan kuasa itu kepada manusia, maka kita perlu ambil alih. Nah cara apa? Caranya kita punya nilai dulu, personality dulu. Kekristenan itu cuma dua lupa Pak Bu. Ya kekristenan Anda baca di dalam satu, satu Petrus pasal 29 itu mengacu kepada dua hal, ya kekristenan itu arti kata Kristen itu ada bersekutu atau gereja. Dua, kenapa kita bersekutu disebabkan karena pertama personalitinya. Personalnya sudah hidup. Maka Yesus datang memberi kita hidup. Itu inti pertama. Yang kedua, baru namanya ada community, ada persekutuan. Nah ini gereja. Apalah arti kita bersekutu kalau kita nggak hidup? Artinya apa? Ke atasnya belum. Akibatnya apa? Waktu bersekutu menjadi pencemooh, menjadi pencatat kesalahan orang. Itu tanda tandanya. Tapi kalau ini hidup persekutuan nggak selalu enak. Namanya ada gesek menggesek. Gesekan itu seharusnya tuh membuat kita semakin tajam, semakin indah. Batu permata kalau nggak mau digesek dia ada batu buangan. Tapi ketika dia dipungut, ya hari ini saya sengaja pakai batu ini. Karena ada yang kasih saya batu ini, indah dibikinnya. Saya, saya tanya itu batu apa? Ini batu gunung, biasa-biasa saja. Tapi ketika diambil, digosok bintang lima, bintang daud. Ya kasih saya. Pas saya mau khotbah ini ya saya kasih contoh gitu. Nilainya karena ada nilai tersendiri gitu loh ya, bukan mahalnya. Coba kalau dia nggak mau digesek. Jadi batu bangunan yang dipakai sama Happy sama Ayub. Buat apa? Buat cor tembok. Bagus juga sih, ya kan? Cor tembok ya. Kalau core istana masih nggak apa-apa. Tapi kalau dibikin batu permata, ya puji Tuhan lah masih dipakai pendeta ya. Kalau dipakai Islam Raja kan ada ya gitu loh ya, kira-kira seperti itu Pak Bu. Nah doa itu merupakan apa? Sekali lagi doa merupakan proses hidup yang proses hidup. Kalau orang yang hidup dia mesti berdoa, karena ini proses hidup ya. Ngapain proses hidup untuk mengalami keilahian Allah itu kata doa. Kata doa itu dalam bahasa aslinya apa? Proseuseia. Pernah dengar kata proskunio menyembah bagaikan apa anjing menjilat ini ini terminologi uh, pros proskunio itu menyembah memuji itu kita melekatkan diri kepada sang ilahi itu nempel nempel ya atau sujud melekat itu pros akar kata dari pro prosana pro sini ya itu pro artinya melekat tapi melekat merendahkan kunio, proskunio, menyembah atau istilahnya seperti anjing yang menjilat itu bukan menjilat, seperti orang yang sedang haus. Ya kan? Rindu hatiku untuk menyembahmu. Atau rindu yang dalam padamu Tuhan. Kan gak kelihatan rindunya. Tapi kalau rindu pacar itu kelihatan ya. Kadang-kadang Ah, coba difoto agak mirip anjing enggak? Enggak lah ya. <laughs> Itu rindu, apalagi rindu yang dalam. Ya, kalau mertua lewat dia lupa, enggak tahu tuh. Saking rindu sama anaknya. Nah, kalau saya ada calon menantu saya uh, lagi begitu, saya lihat nggak tahu, nggak apa-apa, karena lagi rindu anak saya. Lebih baik rindu anak saya daripada rindu saya. Dia kalau rindu anak saya pasti menghormati saya. Biasanya kalau rindu saya, saya khawatir ada apa-apanya. Pas saya punya menantu empat semuanya tuh sangat sayang sama suami, sayang istri, sama saya juga sayang. Baik Pak, kita teruskan. Kata proses itu enak atau tidak enak? Pasti tidak enak. ya. Oleh sebab itu, saya menggunakan beberapa contoh Alkitab kata doa itu. ya. Tadi yang proses ya proseusia ya ini bahasa asli proseusia artinya prosesnya proses ini pernah dialami oleh seorang Tuhan pernah ngajar kepada Yesaya Di Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 dikatakan apa di situ nah, ini yang disebut proseusia Ayat 31, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa? Kekuatan baru. Ya, Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya apa? di luar Tuhan pasti ada namanya leti lesu. Pertama yang leti lesu, eh hadapi pandemi ada leti lesunya enggak? Leti lesu, apalagi sekarang kemarin 14.600 atau 500 sekian. Dulu kita dengerin satu hari kalau seribu, apa satu hari kalau kita dengar 500, Ih, banyak ya. Cuma tahu, oh banyak ya. 1000 seribu, oh banyak ya. Sekarang bukan seribu, kemarin 14.500 sekian. Banyak ya? Banyak. Cenderung naik terus Pak Bu. Coba dipikirin terus. Yang letih apanya? Jiwanya. Dan jiwa itu namanya psycho, yang psycho. Ya, siko, siko itu jiwa. Kalau jiwa ini mengalami proses terus-menerus sebuah hal yang menakutkan lama-lama jadi psikosomatik. Artinya apa? Dari jiwa itu akan berpengaruh kepada fisik. Lelah. Tadi cuma letih lesu jiwa, lama-lama jadi apa? Jadi capek, ngantuk. Itu tanda-tandanya. Takut, gak berani kemana-mana. Tapi masih berani terhadap kesenangan ego. Karena ego. ya Yang menyenangkan dia berani, tapi kalau yang gak menyenang gak mau nah itu orang kehilangan jati diri yang sesungguhnya disebabkan apa? nah ini dia kadang-kadang tidak -kadang enak bahasa saya itu hal-hal seperti itu kecenderungan bermasalah kepada jiwanya. padahal pemerintah sudah membuat begitu luar biasa aturannya tidak boleh bersekutu rame-rame artinya harus ikuti protokolnya. Gereja boleh persekutu? boleh, tapi ikuti protokolnya tuh. Lihat aja bangkunya banyak dikosongin. Sebuah bukti mengatakan bahwa gereja hanya boleh 50% tergantung kapasitas yang kayak kita ini bisa muatnya yang di atas ini 1000. Kapasitas paling bantal tuh 500, harus itu aja. Maka dibuang tuh bangku-bangkunya. nggak bisa dibuang, tapi dikasih tanda. Kita bisa pakai. Tapi fakta mengatakan survei dulu loh dunia, loh, saya ada baru dapat dari teman saya survei tidak mencapai 30% dari 50%. Artinya dengan pandemi orang suka cari Tuhan tetapi tidak suka mengikuti kebenaran Tuhan. Kau suka gereja apa? Aduh belum deh di rumah aja. Boleh nggak? Nggak salah di rumah karena masih ada online. Tapi sebuah bukti mengatakan, sebuah bukti survei mengatakan dengan adanya jaringan internet hari-hari ini sehingga seluruh tatanan kehidupan semua bergantung sana ada penurunan kalau saya bilang ada namanya dekadensi moralitas ngerti ya kata dekadensi akibatnya apa menimbulkan kerusakan atau kekacauan etika sosial seperti itu loh, ini saya baca dari media umum, Pak. Bu, nah, itulah sebabnya doa itu adalah proses menanti-nantikan Tuhan. Itu katanya proses, supaya apa? Supaya kita mengalami namanya keilahian Allah, ya kan? Melihat ya, mataku tertuju padamu, Raja Yosafat, ya kehidupku. Kuserahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Kalau Anda baca kitab kemarin, kita korbankan Tuhan. Aku tidak tahu harus berapa, dan aku tidak mampu. Artinya, apa secara manusia fisiknya lemah, tetapi mata hati tertuju pada Tuhan, terjadi sebuah upgrade baru, maka dikatakan proses mengalami keilahian Allah, artinya ada proses naikkan iman. Karena doa itu unsurnya percaya. Doa bukan unsurnya minta-minta, Pak, -minta, Bu. Tapi memang sebuah bukti, doa itu timbul karena orang mulai ketakutan. Tak sanggup lalu, Tuhan tolong, Tuhan to tolong. Jadi kadang-kadang jadikan Tuhan itu kacungnya. Ya. Tuhan jagain rumah saya. Tuhan kenapa anak saya jadi nakal. Tuhan kenapa saudara saya kena covid. Semua yang ditanya Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan. Tuhan jadi pesuruhnya dia. Padahal Tuhan katakan doa kamu punya kekuatan iman kamu naik ketika iman kamu tumbuh imun kamu kuat setan akan pergi setelah jahat pergi virus akan pergi juga tidak mempan di dalam tubuh orang yang beriman harusnya seperti itu. Anda bilang Pak itu pendeta ada yang mati loh apakah dia nggak beriman itu saya nggak jelas. Ngapain kita persoalkan sesuatu yang jelas, benar nggak? Jangan komenin mereka, kasihan loh. Tetapi saya bicara tentang firman Allah. Buktinya siapa? Ya buktinya si Daniel ini. Oke. Nah ini ada satu ayat bagus sekali ya. Di dalam ulangan pasal yang ke-32, ada satu ayat, ada dua ayat di sini. Tuhan memberikan contoh bagaimana dikatakan burung Raja Wali. Ulangan pasal 3, 2, 11. laksana raja wali menggoyangkan ya menggoyang bangkitkan isi sarangnya wah itu menggoyang bangkitkan ya sarang melayang-layang di atas anaknya itu itu kalau Anda lihat videonya itu dia lagi di atasnya itu ya lagi menggoyang-goyangkan mengembangkan sayapnya menampung seekor artinya dicampakkan kemudian mendukungnya di atas kepaknya. Wah, kalau Anda lihat dilempar kemudian ini diambil lagi itu ngeri banget itu sedang melatih. Nah, ayat 12 katakan demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada ala asing menyertai dia. Bilang apa? Kalau kita berdoa dilatih Tuhan, enggak ada ala asing artinya tidak ada kejahatan yang menyertai. Karena yang menyertai Tuhan. Oke saya punya waktu, kasih Bapak Ibu sebelum saya closing. Ada satu video saya dikirimin ya, istri saya dikirim video ini bagus sekali sih jadi ilustrasi juga sih. Lalu saya pinjam sama Nyak, sedang saya bilang, Caya tayangin deh, coba diputarin dong videonya ini tentang Raja Wali kayaknya. Tapi ini bukan Raja Wali sih. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk. Agar sarangnya menjadi nyaman, setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya, menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah kejam, sehingga sang anak jadi bingung kenapa ibu jadi seperti ini waktu yang lain sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, teganian kau melakukan ini semua kepada anakmu Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali sampai suatu saat anak elang mulai. Karena memang agak panjang dipotong, tapi intinya adalah seperti itu, Pak. Bu, ketika anak raja wali sedang dilatih oleh ibunya, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa terbang, bisa cari makan sendiri. Nah itulah gambaran Tuhan tentang seperti Raja Wali. Ketika menanti-nantikan Tuhan. Kata menanti itu bukan berarti bengong gitu. Bukan sedang dilatih, sedang diproses. Itulah seperti orang berdoa. Nah jikalau kita sedang diproses. Hari ini mungkin dengan ada pandemi. Kita sedang diproses. Maka itu kita mesti datang kepada Tuhan. Tapi ada dunia mengatakan, jangan minta ini aja nanti selesai ke gunung sana kamu pakai jimat kuat. Kita lebih suka dengar yang paling instan-instan itu. Yalah kalau kita masih baru bertobat pasti dilayani, dimuridkan. Tapi kalau dimuridkan terus kita kan jadi anak-anak terus. Satu ketika kamu akan didorong keluar untuk menjadi saksi. Ketika didorong keluar kita mengatakan, oh gereja mana kasihnya. Dan pasti ada orang datang, itu gereja udah nggak benar sekarang, udah kaya, kamu nggak diperhatikan lagi. Nah itu dikatakan bisikan setan. Terus itu ada gereja baru buka, datang aja, pasti kamu akan dikasih makan. Oh iyalah. Nah ini lupa contoh-contohnya, kok kapan dewasanya? Nah seperti itu, Tak heran ketika kita menghadapi masalah, kita nggak punya kekuatan imun. Kenapa? Karena iman kita lemah. Nah, saya kunci dengan dua hal ini terhadap si Denny uh, lagi, Daniel. <tuh> ah, itu dikatakan proses seyah atau berdoa atau proses menantikan Tuhan. Ini ayat pertama, Daniel, Daniel. 4 ayat dari 6 ayatnya keempat. Dan 6 memang katakan apa? Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena apa? Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Perhatikan, karena dia suka berdoa, karena dia mau diproses, maka dia menjadi apa? Imannya menjadi kuat, rohnya luar biasa. Itu Pak Bu, roh yang luar biasa Bukankah saya sering katakan, manakala kita tenggelam di dalam keilahian Allah, maka akan terjadi namanya pencerahan. Kalau ada pencerahan, pastilah tumbuh hikmat Allah. Ketika ada hikmat, pastilah kita mempunyai pengetahuan. Bukan hanya saja punya pengetahuan, dan kita juga punya kemampuan, Pak Bu. Ada begitu banyak orang saksikan kehidupannya. Ada satu anak yang masih SMP, ya, Ketika mengalami pandemi, bapaknya tidak lagi bisa memberikan dia uang jajan terlalu banyak. Tapi yang nama anak muda terjebak kepada pergaulan. Satu hari tanpa diizinkan oleh ayahnya, dia beli sepatu harganya 400 ribuan. Dimarahin sama bapaknya. Tahukah anda waktu dimarahin, dia punya alasan untuk marahin papa punya alasan kecewa sama papa. Dia punya alasan sakit hati sama papanya untuk pergi dari rumah. Tapi dia katakan, saya sadar dalam kondisi yang sulit cari uang itu nggak gampang. Ngapain saya masih pakai sepatu harganya 400 ribu. Sebenarnya nggak terlalu mahal loh 400 ribu. Tapi itu sebuah didikan. Dengan sebegitu dia mulai hari itu semua uang jajan yang diberikan. Dia kumpulin berapa minggu kemudian dia berikan nasi uduk di depan rumahnya ada jual nasi uduk. Dia belikan nasi uduk sama ibu-ibu. Dia bawa ke sekolah. Modalnya 5000 Dia jual di sekolah 7500 Seke waktu singkat saja 10 bungkus habis. Dapat keuntungan 25000 Dan itu dilakukan terus menerus. Bukan hanya soal jual nasi uh, uduk saja. Ada banyak yang dijual. Lulus SMA. Lulus SMA dia punya modal 1 miliar. Dengarkan baik-baik. Saya kalau ceritakan namanya Anda tinggal klik di Google aja. Karena dia bersaksi cerita luar biasa. Ketika dia lulus SMA hari ini tahukah Anda dia punya uang berapa? Sudah ratusan miliar karena pengusaha muda usianya belum sampai 25 tahun. Dia menjadi drop shaver. Tahun drop shaver apa? Dia hanya jualan melalui internet atau jaringan online orang yang dicerahkan Tuhan itu cerdas. Orang cer hatinya itu cool menghadapi segala situasi. Seperti Daniel dikatakan apa di sini? Raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya Pak Bu. Dunia teriak krisis ketika kita datang sama Tuhan. Tuhan kita menempatkan tempat yang mulia supaya kita bisa memuliakan dia. Pak Bu kita ini anak. Nggak mungkin membiarkan kita hidup di comberan. Tapi yang jadi persoalan telinga kita ini tuli. Mata kita ini buta yang kita lihat hanya dunia yang kekinian. Yang saya sebut orang lata. Begitu. Iman yang kuat. Terakhir, 23. 23 berkata apa? Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengutupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap Tuanku, ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Apa sih maksudnya? Saya hanya penggal ayat aja loh ya. Yang pertama iman kamu kuat. Ya kan? Dan dia dimanapun masih dipromosikan. Yang kedua bayangkan tubuhnya dia singa enggak doyan. Apalagi virus yang kecil. Halo? Betul enggak? Singa aja enggak doyan loh. Apakah singa itu enggak lapar? Ada baca deh di rumah. Kenapa? Karena disitu kan tidak ada bau amis, tidak ada kenajisan. Aku tidak bersalah kepada Tuhan. Dan juga tidak bersalah kepada sesama. Saya kadang heran sama kita anak Tuhan. Ada satu anak Tuhan tanya sama, B bagaimana menghadapi kehidupan ini? Saya bilang, kasih. Gampang banget. Kasih kasih itu tujuannya apa? Kasih itu punya nilai pengampunan. Kalau kita hidup dalam kasih dalam kehidupan ini cenderung kita bisa menyakiti orang. Waktu kita menyakiti orang datang saja kita minta maaf selesai toh tanpa sengaja. Ngapain kita simpan terus kalau kita nyakiti orang? Kalau kita tahu orang itu kita sakit sakiti dia. Ada orang kan salah paham. Saya kot bakot bah, oh dia marah banget. Saya datang saya minta maaf. Sorry ya bu, uh, pak sorry bu. Saya nggak sengaja saya bilang hebat ya saya bisa tahu Bapak di mana duduk, saya salah ngomong gitu. Tapi saya minta maaf. Yang namanya pengkor kan baik ngomong gitu. Nah, kalau kita merasa bersalah kita minta ampun. Tetapi kalau kita dianiaya, keampun nih. Nah, itu baru benar. Jangan baru merasa disakiti langsung kita hengkang. Suami saya sakiti cari suami yang lain. Kamu bisa dapat suami buat kamu, tapi kamu nggak bisa dapatkan papi buat anak kamu. Istri masakannya nggak enak, langsung cari istri yang baru. Pak Bu, kita bisa dapatkan istri buat menyenangkan kita dalam sementara, tapi nggak bisa dapatkan seorang ibu buat anak kita. Betapa tragisnya dalam hidup ini, kok anak itu memanggil papi, memanggil maminya mulia, karena dia tahu itu bukan maminya. Maaf buat Bapak Ibu yang sudah ngalami seperti itu. Bertobat sungguh-sungguh aja supaya ada kemuliaan Allah kembali lagi. Saya kalau ngomong gini kadang, kadang ada yang tersinggung juga. Kenapa Bapak ngomong gitu? Saya bukan ngomong, saya ngajar. Ya kan? Nah kenapa dia tidak punya kesalahan sama Tuhan? Sama Tuhan beres. Ada anak Tuhan datang sama. B, kenapa saya tahu ini sial banget? Wah sial apa? Gara-gara saya ngomong ya kalau kita sudah keluar dari firman Tuhan bahasa Tiochu kan gitu. mokui tio sim cini swe kau si. apa? setan kalau masuk ke hati sepanjang tahun sial setengah mati. Duduk kita kan cocok tio saya, peki gok tio tau tak tio cio. duduk aja kena tai. Begitu bangun palanya terus kejedok. Waktu jalan kena sandung. Saya bilang coba periksa lu punya apa sama Tuhan? Oh iya yube, saya tuh kalau di gereja pendeta salah pak saya ngoncein. Kamu ngomong sama siapa? Ngomong sama pendetanya bagus. Kalau khotbahnya ada sesuatu yang kurang baik, kasih tahu sama pendetanya. Pak, kok bapak tadi ngomongnya agak salah? Nggak apa-apa. Tapi kalau bagus cerita sama orang lain. Supaya orang diberkati. Ini mah kebalikan. Kejelekan dicerita kemana-mana. Gak bisa cerita langsung dia facebookan. bukan. Pak Bu, saya bilang energi negatif kamu akan ditindisial semua hidup. Itu bicara mat, uh, perkataan, belum lagi perbuatan. Kamu ada janji sama Tuhan apa? Banyak janji kamu nggak genapi. Saya bilang hati-hati Alkitab katakan Nasar itu akan dituntut sepanjang masa. 400 tahun kemudian masih dituntut. Selesaikan itu dulu, saya bilang, baru anda akan mendapatkan pencerahan. Eh. Ini orang begitu aku nasihati dia loh. Hari ini dia hidupnya cemerlang Pak Bu. Dan yang ketiga, yang kedua. Tidak bersalah sesamanya. Nah kadang-kadang kita gampang janji sama kiri kanan kita. Bro aku pinjam uangnya ya nanti aku bayar. Tapi lupa, lupa gak apa-apa kabur lagi. ini hari ini kok banyak gak enak banget ya. Tapi kita ngomong begitu kok. Kalau kita tidak bisa selesaikan, datang berdamai. Saya pernah janji sama waktu saya belum jadi pendeta. Saya pernah janji sama saya punya gereja, dia mau bangun gereja. Begitu saya janji, karena kelaman saya bukan lupa, melupakan aja. Saya melupakan diri. Terus satu hari waktu saya lagi doa, Tuhan ingatin saya. Saya bilang sama Rudi adik saya, tanya dia. Saya bilang, hari ini saya mesti selesaikan. Ya gak punya duit. Saya jual barang saya semua. Beres kan gak boleh saya bilang. Pak Bu, sampai hari ini saya hidup. Gak pernah saya keteter namanya persoalan keuangan. Pengajaran yang sehat. Kadang-kadang memang kayak Raja Wali jahat dan kejam. Tapi tujuannya membersihkan kita supaya layak di hadapan Tuhan.